Hari kita mati ni hari perpisahan kita. Hari amla ciwit kerang sutai tak ada dah. Ni nak ayat tu. Sambil sengah orang dia minta maaf bini dia. Memu maaf kata kat aku. Mujagalah anak-anak duduk sekolah tu. Mujang ngaji wibjaya memu merayak atik dia. Ku mati pun dia suruh dia gizalah kubur ku atik. Ku tak tahulah memu lagu mana doa atik kat aku deh. Ah, ya pesan orang nak mati aku tu dah. Lepas dia tengok ke bini dia, dia tengok anak sulung dia. Dia tengok ke anak sulung dia. Ni orang nak mati noya. Bila tengok anak sulung dia tengok. Kadang dia pesan. Dia duduk molek diri. Dia jangan lobi. Dia tolong ma katik. Ma tak rok dia. Weh ni rasa tak ada jalan dah dia. Gena-gena pun weh ni. Dia rasa tak rok dah weh dia. Dia jangan lobi lah. Dia tolong ma katik. Ma tak rok dia. Dia yang hidup balah ngak adik-adik dia. Dia besar dah. Dia yang hidup balah dia weh tak ada. Tak ada dah dia lah. Gati weh. Tu. Dia besar. Dia besar. Dia besar. Dia besar. Hani kada air nak ajak tu. Hari kita nak mati selagi tu. Tu nak ajak tu. Dia besar. Dia besar. Tengok mata dia tengok. Dia besar tu siwi lobi anak dia. Suruh tolong hati emak dia. Hatu nak ajak kada air. Kada air. Haa, kadai, tengok. Sudah tengok anak sulung, tengok anak yang kedua. Tengok anak yang ketiga, habis. Bila dia habis tengok tu, dia pejam mata. Dia mula pejam mata, pejam mata. Situlah kita tengok beralih dah. Orang nak mati, dia beralih. Beralih lagu mana? Kita nampak, napah dia saat ini tertarik dada dah. Nampak dada dia kau tinggi, kau tinggi, kau tinggi dah. Apa tu? Dia tarik tak bersakut dah. Tarik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bini mula mata merah mengalir dah. Dengar saat ni where you duk pesan. Kata dia ni lepas ada ni tak ada dah. Nak pergi dah, duduk selama kening. Duduk tidur, duduk tidur sekatir sebatar tak ada dah. Duduk makan nasi sihdeh tak ada dah, nak berpisah dah. Tu bila tu lelaki tarik nafas kali terakhir dah. Hani nak ya. Ada baca Quran, ada macam-macam, duduk mengudlah mengucap. Hani hari kematian nak ya tu. Sebab tu kalau kita tak jendek, bekalai, tak ada jalan kita. Tak ada jalan. Sebab tu kita tengok orang yang mati, orang penuh dengan bekalai lagu mana. Kadang-kadang kita tengok tak tahu tu pergi piye mana. Tak tahu tu pergi piye mana, tak nampak. Tak ada. Orang hok tak ada si, tak ada sedia bekalai ni kok Allahu Akbar moci-moci weh. Susahnya ruh nak tubik pada badan. Sakit habis sakit nak ajak kata. Kerana Tuhan tak rahmat kepada dia. Tuhan marah ke dia. Kerana dia buat dosa banyak hidup di dunia. Dia tak ada sedia nak bekalai-bekalai nak makan di akhirat esok. Tuhan beci kepada orang ning nak ajak kata. Sehingga ruh dia nak tubik saat ini. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang di tanah tu. Si sakit datang rumah dengar di tanah. Dia bunyi tarik nafas. Gerong. Payah nak tubik nafas. Payah. Ning orang yang ada kadi dengan Allah Ta'ala. Ada pun orang yang soleh. Orang yang amalai banyak. Kadang-kadang Tuhan rahmat Allah. Tuhan kata kena. Hei malikil mau. Menganyurkan. Merahmatkan kepada si Fulan bin Fulan ni. Kerana dia adalah ahli syurga aku. Kerana dia ahli ibadat kepada aku. Dia tak deraka kat aku. Mengambil anjur. Jangan ambil kasar. Lepas tu kita tengok. Kita tunggu orang mati. Kadang-kadang tak tahu pergi mana.
pejam mata tu gak? Tak ada lah. Cik Nadi tak lah, tak ada. Dah. Gi perak, dah. Ha, ni nak ayak orang molek. Ni tanda-tanda orang molek. Tak ada kucuh air nak ayak tu. Tenir dalam kematian dia. Ini tanda-tanda husnul khatimah. Ni tanda mati molek. Orang tak molek ni ke Allahu Akbar. Macam-macam tu saya tunjuk. Tu saya tunjuk ke orang hidup. Supaya kita nak mikir, nak kita bakat mikir belakang. Macam-macam nak ayak tu. Dimakialah ibu. Dimakialah bini. Kalau dia nak mati pun dimakialah. Dia akan minta maaf kepada si bapak. Dia akan minta maaf kepada tu lelaki dia. Hari orang usung tu baik kau layak tak rumah kita tu. Hari itulah kita bye-bye dah. Kita bye-bye dah nak ayak tu. Ha, kalau tu lelaki mati. Orang usung tu baik dah. Nak pergi kubur dah. Nak pergi masjid banyak-banyak dah. Seolah Allah kata, winjan kita. Makmung kuna gida, makmung. Munduklah dengan anak-anak makmung deh. Maaf kata kat aku, aku nak gida, nak gida, nak gida, nak gida, nak gida. Nyok, nyok, nyok perak dah. Orang usung 4 orang pergi perak dah. Sup mata mana tengok, right? Dah. Tinggal rumah dia. Tak klik selama-lama dah. Haning keadaan kita nak pindah ke alam akhirat lagi ke datang. Sebab tu kita dah hari ni ibu-ibu ayah-ayah nak ayah tu. Kena ingat sekali benda ni ingat molek. Ingat kata Tuhan ni we hidup sekali saja kita dalam dunia.